Faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, today's my place is not comfortable and not nice for the video. Don't misunderstand, because too hot weather when I came to my room, but they had the air condition. That's why today's background not so nice. But anyway, today we have the time to give Dhamma talk. Today's our title is Adhipati Paccaya, Predominance Conditions. Selamat malam. Good evening, Bante. I will translate. Kepada yes. Para umat yang penuh keyakinan, berada sisa dalam Dhamma, hari ini Bante memberikan Dhamma talk di Kuti Bante. Walaupun backgroundnya kurang tidak seperti biasa, tetapi yang penting malam ini Bante memberikan Dhamma talk. Kita akan melanjutkan dengan topik Adhipati Paccaya, yaitu kondisi keunggulan. Yes, Adhipati Paccaya. What is the definition of Adhipati Paccaya? The condition via conditioning state, Paccaya Dhamma, relates by dominating over the states with which it is consonant. The conditioned state, Paccayuppanna Dhamma, is known as predominance conditions, Adhipati Paccaya. Apakah definisi dari kondisi keunggulan atau Adhipati Paccaya? Ini adalah kondisi di mana sebuah pengkondisi berhubungan dengan cara mengungguli faktor yang terkondisinya yang diketahui sebagai kondisi keunggulan atau Adhipati Paccaya. There are two meaning of Adhipati Paccaya. That's why there are two kind of predominance conditions. Namely, first one we call Aramanadhipati, the Pali, object predominance. And Sahajataadhipati, conation predominance. Conation means the arising together, sahajata. Ada dua jenis dari Adhipati Paccaya. Karena ada dua definisi, maka dia dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah keunggulan dari objek atau Aramanadhipati. Sedangkan jenis yang berikutnya adalah sahajata adhipati ataupun keunggulan kemunculan bersama. Jadi di sini ada sahajata yang artinya kemunculan bersama. First of all, you have to know Aramanadhipati, object predominance, belongs to the object group of condition, Aramanapachya, which we have just covered. We already studied Aramana Paccaya. That's why the Aramanadhipati means actually Aramana Paccaya. And conation predominance belong to the Sahajata group of conditions, which we will be covering in future. Now we are going to study about the Sahajata Adhipati Paccaya. Di antara dua ini, kita lihat ada yang namanya keunggulan objek atau Aramanadhipati. Jadi ini adalah tentang topik yang telah kita bahas sebelumnya. Maksudnya itu di Aramanadhipati gitu ya. Dan jenis yang kedua adalah Sahajataadhipati, itu terkelompok dalam jenis yang sahajata atau kemunculan bersama yang nantinya akan kita pelajari saat ini dan ke depannya. Yeah. Again, you can see in the chart, Adhipati Paccaya, the two meaning, Sahajata Adhipati and Aramana Adhipati. Sahajata is a Sahajata group. Aramana Adhipati is Aramana group. Okay. Although they both come under predominance conditions, they belong to different groups. And so there are no common state between them. It is just like two persons with different beliefs living in the same house. Okay?
like your family, you know, like husband and wife, but they are not same with mind and understanding. Same way, they are two, but they are still, they are living together in one house, inside the house, but they are different, their behavior, different understanding. Same way, Adipati Patya is one, but they are the two meaning. Jadi lihat di chatnya tadi bahwasannya Adipati Pacaya itu mempunyai dua arti. Jadi kelompok yang pertama Sahajat Adipati yaitu keunggulan kemunculan bersama, sedangkan yang Arahman Adipati adalah keunggulan objek. Jadi walaupun mereka yang termasuk dalam Adipati Pacaya, tetapi mereka itu berbeda. Jadi di sini dikatakan walaupun kedua jenis ini berada dalam objek keunggulan, mereka termasuk dalam kelompok yang berbeda sehingga tidak ada hubungan di antara mereka. Jadi ini seperti dua orang dengan kepercayaan yang berbeda yang tinggal di dalam rumah yang sama. Atau contohnya seperti dalam sebuah keluarga ada suami dan istri, mereka tidak mempunyai sifat dan kebiasaan yang sama. Jadi walaupun berada dalam satu rumah, kebiasaannya berbeda. Begitu pula dalam hal ini, Arahmana Adipati Pacaya mempunyai dua arti. Jadi mereka ini walaupun masuk dalam Adipati Pacaya, tetapi mereka dalam kelompok yang berbeda. Overview of the two types of predominance conditions in analytical exposure of condition is the how we understand Adipati Pacaya according to Buddha's teaching. How our Lord Buddha explained for us. Then now we are going to study meaning with Pali, according to Pali sentence. Jadi berikutnya adalah penjelasan dari dua jenis kondisi keunggulan atau Adipati Pacaya ini dalam penjelasan analitis ya, dalam Pacaya Nidesa. Jadi lebih terperinci. Ini maksudnya adalah bagaimana kita mengerti Adipati Pacaya sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha menjelaskan kepada kita arti dari Adipati Pacaya ini menurut penjelasan secara Pali. Adipati Pacaya yoti, predominance conditions means actually according to the here, there are mainly four sentences. There are four Adipati include here. But anyway, the Pachaya, Pachayuppanna, Pachaya Sati is a three column. What is the Pachaya? What is the because of Pachaya? There was which Dhamma arising because of Pachaya? And what is the Pachaya Sati? Now we are only focusing Sahajata Adipati, formation predominance only. So now the Pachaya. First one, Chandadipati. Chandadipati. Predominant desire. Chanda sampayutta kanam dhammanam tan samuttananam cha rupanam. There are two meaning. Chanda sampayutta kanam dhammanam. For the phenomena associated with desire. Tan samuttananancha rupana, and the materialities that originate from it. Adipati pachayena pachayo is the condition as predominance condition. Ada, kita lihat di sini, ada banyak kalimat, ada empat kalimat dalam Adipati Pacaya yang Sahajata Adipati ya. Sekarang kita hanya membahas yang Sahajata Adipati. Jadi ada Pacaya yaitu pengkondisi, Pacayupananya adalah akibatnya sebagai faktor yang terkondisi, dan Pacaya Satinya berdasarkan kondisi apa. Maka tiga kolom ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Canda Adipati. Jadi kalimatnya adalah Canda Adipati ini artinya adalah hasrat atau keinginan yang unggul. Kemudian kalimat berikutnya di sini dibagi dalam dua, yaitu canda sampayutta kanam dhammanam, yang artinya menyebabkan, jadi karena adanya hasrat yang unggul ini menyebabkan munculnya fenomena yang menyertainya, yaitu cita dan cetasika yang menyertai si canda ini. Kemudian tam samuttananancha rupanam,
yang artinya dan materialitas yang dihasilkan oleh kesadaran dan cita dan cetasika ini. Jadi si cita jarupa. Adipati pacayena pacayo melalui kondisi keunggulan. Viryadipati, predominance energy, predominant energy, energy virya. Virya sampayutta kana dhammana for the phenomena associated with energy. Tam samuttananancha rupana and the materialities that originate from it. Adipati pachayena pachayo is a condition as a predominance condition. Now, the number two is energy. Because of virya arising, some virya associated with phenomena. And same way, some of the mind-born materialities. Berikutnya kalimat kedua, wirya dipati. Ketika wirya atau usaha atau energi ini menjadi unggul, ia menyebabkan munculnya wirya sampayutakanan dhammanam, yaitu fenomena yang menyertai si wirya, artinya cita dan cetasika yang menyertai wirya ini. Kemudian tam samuthananancha rupanam adalah materi yang dihasilkan oleh cita dan cetasika ini. Kemudian adipati pacayena pacayo adalah suatu kondisi berdasarkan kondisi keunggulan. Number third, citta adipati, predominant mind. Citta adipati, this is mind. Citta samutta, citta sampayutta karna dhammana for the phenomena associated with mind. Tan samuttananancha rupanam and the materialities that originate from it. Adipati pachayena pachayo is a condition as predominance condition. Kalimat ketiga, citta dipati, ketika citta atau kesadaran yang menjadi unggul menyebabkan munculnya citta sampayuta kanam dhammanam. Ini ada salah ya, bukan citta dan cetasika, hanya cetasika. Artinya karena ada citta, kesadaran yang unggul menyebabkan munculnya fenomena yang menyertainya, jadi yaitu adalah cetasika yang menyertai si cita. Tam samuthananancha rupanam adalah materialitas yang dihasilkan oleh kesadaran itu. Adipati pacayena pacayo melalui kondisi keunggulan. Jadi cita yang unggul menyebabkan munculnya cetasika yang menyertainya dan materialitas yang dihasilkan oleh mereka melalui kondisi keunggulan. Vimansa adipati, the vimansa is panya, knowledge, wisdom, predominant investigation or wisdom. Vimansa sampayutta kana dhammana for the phenomena associated with investigation, tan samuttananancha rupana and the materialities that originate from it. Adipati pachayena pacho is a condition as predominance condition. Kalimat keempat, Vimamsa Adipati. Jadi ketika kebijaksanaan investigasi menjadi unggul, ia menyebabkan munculnya. Jadi kalimat palingnya Vimamsa Sampayutakanam Dhammanam. Artinya fenomena yang menyertai si kebijaksanaan ini. Berarti karena itu adalah berarti cita dan cetasika ya. Vimamsa ini kan panya. Panya itu salah satu dari cetasika. Maka yang menyertai si cetasika panya ini sudah pasti cita dan cetasika yang lain. Kalimat berikutnya, tam samuthananancha rupanam, beserta materialitas yang dihasilkan oleh kesadaran ini. Oleh cita, ini mereka nyatakan cita dan cetasika ya, adipati pacayena pacayo berdasarkan atau melalui kondisi keunggulan. Now, according to this chart, now you can understand the sahajata pacaya, sahajata adipati also, we can divide into four way according to the adipati. There are four adipati, no? Chanda, virya, citta, and vimansa. Okay, again, there are four types of sahajata adipati. What are the four? Chanda, virya, citta, and vimansa. Maka dari tabel ini kita sudah mengerti dalam
sahajata dipati atau keunggulan dengan kemunculan bersama ini nih, ada dijelaskan dalam empat cara. Artinya ada empat adipati, yaitu canda atau hasrat, wirya atau energi atau usaha, citta atau kesadaran, dan wimamsa atau kebijaksanaan yang menjadi unggul. Ya, yeah. Now again, but the second group, aramana group, object group, the object predominance, aramana adipati, this one also paccaya, paccayopanna, paccaya sati. How we understand? Yang yang dhammam garum katva, after giving weight to any phenomena. Yeye dhamma upa janti citta chetasika dhamma. Whatever phenomena arise, whatever consciousness and mental factors. Tete dhamma, these phenomena. Tesam dhammana, for those phenomena, adipati pachena pacho is a condition as predominance condition. Sekarang grup berikutnya, yaitu grup yang kedua tadi, yang sahaja tadi pati, sekarang adalah yang aramana dipati. Ketika objek menjadi unggul, maka di sini ada pacaya, si pengkondisi, pacaya upana adalah objek yang terkondisi, dan pacaya sati, berdasarkan kondisi apa. Nah, di sini kita lihat, yam-yam damam garung kedua, artinya setelah menggenggam dengan kuat setiap objek, karena menggenggam ya, kuat suatu objek, maka yeye dhamma upajanti, cita cetasika dhamma. Jadi menyebabkan munculnya fenomena dhamma apapun, ya cita dan cetasika apapun. Kemudian tete dhamma artinya fenomena-fenomena ini, artinya cita dan cetasika ini ataupun objek ini semuanya menyebabkan, tete dhamma, semua dhamma-dhamma ini menyebabkan munculnya fenomena itu, artinya menyebabkan munculnya cita dan cetasika berdasarkan kondisi keunggulan atau adipati pacayena pacayo. Okay, now we will look at the two type of predominance conditions individually. Conditions predominance sahajata adipati. About the definition. The condition where a conditioning state, pacce dhamma, on arising related by causing the associated state. The conditioned state, pacce upanna dhamma, to arise together with it and by dominating over them absolutely is known as adipati paccaya, yes, sahajata adipati paccaya. Sekarang kita melihat masing-masing dari dua jenis kondisi keunggulan. Yang pertama tadi sekarang kita bahas adalah grup sahajata dipati. Arti atau definisinya adalah kondisi di mana sebuah pengkondisi ya, atau paccaya dhamma pada saat kemunculannya menyebabkan dhamma-dhamma terkondisi yang bersekutu dengannya muncul bersamanya dan dengan cara mengungguli mereka, artinya si tadi yang canda, wirya, citta, dan wimamsa, mereka itu ketika muncul, mereka itu muncul bersama dengan dhamma-dhamma yang menyertainya. Tetapi di sini, si pengkondisi, si pacaya dhamma ini mengungguli mereka semua berdasarkan melalui kondisi kemunculan bersama. Berdasarkan kondisi keunggulan kemunculan bersama atau adipati pacaya. Yeah, about the sahajata adipati, according to sahajata adipati, you should know what is the paccaya and what is the paccayuppanna. Means the arising together and dominating over. Now, how we understand paccaya and paccayuppanna dhamma according to the meaning. Now, the first of all, analogy. Now, the condition is like the universal monarch. Chakravarti, this is an example. How we analyze the adipati? Because adipati is like leadership, no? Leader. How we understand? Just like the universal monarch. Who, with regard to influence and authority,
authority has no rival and reigns with absolute sovereignty over the four islands. So if one of the four predominant states is a conditioning state, the remaining three together with all the associated mental state and mind-produced matter have to follow it as conditioned state. Sekarang kita lihat di sini, kita harus mengerti apakah pengkondisinya sifat caya dan apakah faktor-faktor yang terkondisi atau pacayu mana. Jadi mari kita lihat penjelasannya berdasarkan artinya, bagaimana kita menganalisa adipati. Di sini, adipati sifatnya seperti pemimpin, dia mengungguli yang lain. Oke, sekarang turun. Oke. Kondisi keunggulan ini seperti raja dunia atau cakrawati yang dengan pengaruh dan kekuasaannya tidak mempunyai saingan dan memerintah dengan kedaulatan atau kekuasaan melingkupi empat pulau. Empat pulau itu diibaratkan tadi ya, yang empat keunggulan cita, wirya, wimamsa, wirya, cita, dan wimamsa. Di sini, jadi jika satu dari empat keunggulan berfungsi sebagai pengkondisi, artinya satu dari yang empat tadi gitu ya, salah satu yang bisa unggul itu cuma satu, maka tiga sisanya bersama dengan semua fenomena batin yang menyertainya atau bersekutu dengannya dan materi yang dihasilkan oleh mereka, mereka semua harus mengikutinya, mengikuti si satu yang unggul ini. Jadi dia mengungguli semuanya. Jadi sebagai sisanya itu berupa patayupana, sebagai akibatnya. Ya, conditioning state among four predominant state. The other predominant states associate mental state, mind, bone, material. Because this one, the paccaya, paccayuppanna, the paccaya, paccayuppanna. The how we understand conditioning states of cognition predominance. There are four predominant realities. Chandadipati, Viryadipati, Chittadipati, and Vimansadipati. Predominant desire, Chandadipati. The mental factor, desire. This is a mental, one of the mental factors is desire, which is associated with the 52 co-predominant impulsions. Sahajatadi, Sahadipati, Javan. Is known as a predominant desire, Chandadipati. This is a brief explanation. Now, Chanda is a desire, is a paccaya. Because of paccaya, arising 52 javana, 52 impulses, javana. What are the 52? Now you can see in the root note, they have. They are all together 55 impulsion, javana, impulsion. Okay, 12 unwholesome consciousness, 21 wholesome consciousness, 18 functional consciousness, excluding of the two advertings, four fruition consciousness. With the exclusion of two delusion-rooted consciousness of the 12 unwholesome consciousness and Arahatta's smile consciousness of the 18 functional consciousness, the remaining 52 are known as co-predominant impulsions. Okay? Okay. Sekarang kita lihat dari tabel ini, jadi misalnya faktor pengkondisinya sifat caya itu satu di antara empat yang unggul tadi, maka sisanya itu adalah sebagai pacayu pana, sebagai akibat. Jadi
kalau kita lihat yang di dia mengungguli siapa saja yang di bawah tiga ini di tabel ini adalah si Pacayupana, yaitu dia mengungguli yang pertama adalah tiga kondisi keunggulan yang lain. Jadi misalnya si Canda yang unggul, maka Wiria, Cita, sama Wiwamsa itu berada sebagai Pacayupana. Dia mengungguli ketiga yang lain. Kemudian beserta apalagi faktor mental yang menyertai mereka, serta cita jarupa yang dihasilkan oleh cita dan cita sika ini. Jadi kita lihat berikutnya. Pengkondisi dari keunggulan kemunculan bersama. Ada empat jenis keunggulan bersama. Yang pertama adalah Canda Dipati. Jadi Canda Dipati ini artinya dia canda itu adalah faktor mental, salah satu dari faktor mental ataupun cetasika yang bersekutu dengan 52 jawana atau disebut Sadipati Jawana, disebut sebagai keunggulan hasrat atau Canda Dipati. Jadi artinya si canda yang bersekutu dengan misalnya 52 jawana yang lain, saat dia hanya unggul ya, ketika si canda unggul, maka dia disebut sebagai Sadipati Jawana dan disebut sebagai Canda Dipati saat dia unggul. Jadi kita lihat, secara total ada 55 jawana, tetapi tadi disebutkan hanya 52 yang bisa bersekutu dengan Canda Dipati. Jadi kita lihat dulu 55-nya itu, kita semua tahu ya dari basic Abhidhamma, yang pertama adalah 12 akusala cita. Jadi saya sudah ketik ini, jadi teman-teman bisa lihat, juga bisa lihat di file yang sudah kita upload, kita sudah buat terjemahan seperti ini, agar lebih mudah. Ditambah lagi tadi 21 kusala cita, jadi ada rinciannya ya, nanti bisa dilihat 8 maha kusala, tambah 5 rupa watara, tambah 4 arupa watara, dan 4 maga. Kemudian ada 18 kirya cita, yaitu 8 maha kirya, 5 rupa watara cita, kirya cita, dan 4 arupa watara kirya cita, ditambah 1 hasipupada, kecuali panca dwara wajana dan mano dwara wajana. Ya, karena panca dwara wajana dan mano dwara wajana di 18 hayat rupa cita itu, yang di kirya cita itu mereka tidak berada di dalam jawana. Jadi ya yang masuk ke dalam jawana hanya satu hak itu pada cita ditambah 4 pala cita. Jadi ini adalah kesadaran-kesadaran yang bisa berfungsi di jawana. Maka dari total 55 ini dikurangi 3 yang tidak masuk dalam keunggulan, kondisi keunggulan itu 2 moha mula cita dan satu hasi tupada cita. Jadi ada tiga kesadaran yang tidak masuk, tiga kesadaran jawana yang tidak masuk di dalam Canda Dipati. Jadi total 55 dikurang 3, ada 52 jawana yang disebut sebagai jawana yang dapat bersekutu dengan kondisi keunggulan dari canda ini. Oke, okay. Understand? Because the Chanda is a condition, what is the Pachayupanna is a 52 Javana mind, and how many Chetisika? How many mental factors? But this one also you can count, because the 52 Javana always associating 51 Chetisika, excluding Chanda, but including Chetisika it become 52, because only 3 javana not including. What are the sorry, but the one more, this is the vichikicca also exclude here. Yes, 2 moha, no? 2 moha mind not including for the pachayupanna. Means there no vichikicca. Vichikicca. Exclude vichikicca and the total 51 chetasika. 52 javana and 51 chetasika is a pachayupanna, including chanda. But the chanda is a one side, it's a pachaya. And another side, if you want the 52 javana, excluding chanda and vichikicca, 50 mental factors. For this way also, you have to understand. This is one meaning.
Bante, just now the first Cetasika one is 51. Why is 51, Bante? Because excluding Chanda and Vichikita should be 50. Yeah, 50, yes. No, I mean that usually the when we are counting sometimes, Chanda also included for the Pachyopana group. Okay. Okay, but if you want to count excluding Chanda and Vichikita, they are 50. Okay. Kita lihat lagi. Di sini, sebagai pengkondisinya atau pacayanya adalah canda, maka pacayupananya, yaitu faktor yang terkondisi adalah 52 jawana. Tadi yang 53 dikurangi yang 2 moha mula cita dan 1 has itu pada, sisa 52 jawana. Nah, sedangkan apalagi kah pacayupananya? Pacayupananya hasil atau akibatnya adalah cetasikanya. Ada berapa cetasika yang merupakan akibat dari canda? Canda dipati. Maka di sini adalah kita tahu total cetasika itu 52. Jadi kita kurangin si canda dan wicikica. Kenapa dikurangi wicikica? Karena ada tadi dua moha mulacita itu tidak termasuk. Jadi di antara satu dua moha mulacita kan ada yang wicikica. Jadi wicikica juga tidak termasuk sebagai faktor terkondisinya. Maka totalnya itu adalah 50 cetasika yang merupakan pacayupana dari canda dipati. Tetapi secara umum, kalau kita tidak bicara dengan tentang canda, artinya dengan faktor mental yang lain, maka bisa disebut 51. Artinya yang pasti tidak termasuk hanya wicikica. Canda masih termasuk, misalnya nanti di wiriya, canda itu termasuk di dalam cetasikanya. Tapi dalam kondisi canda yang dipati, maka pacayupananya akibatnya itu selain 52 jawana tadi, maka cetasikanya hanya 50, yaitu kecuali canda, karena memang canda sudah jadi unggul, dan ditambah wicikica. Jadi total 50 dikurang 2, 52 dikurang 2, 50 cetasika. Oke, okay. Now, for the predominance effort, the viryadipati, the mental factor effort is virya. Which is associated with the 52 co-predominant impulsions, Sadhipati Javana. There are 52. Is known as the predominant effort, Viryadipati. Now we know the what are 52 Chitta, no? The same way excluding 2 Moha and 1 is Hasitu. So all of javana, the 55 javana, no? Among the 55, excluding 2 moha and smiling consciousness, rahatas smiling consciousness. The same way about the mental factors also, the virya is pachaya, because of this pachaya rasi, 52 javana and 50 chetasika, if you want to do excluding virya and vichikicca. But if you want to including virya, there are 51 javana. This way, you have to understand the same, the meaning, just like similar for the chanda. Virya dipati adalah faktor mental atau virya. Virya ini adalah salah satu faktor mental. Ya, jadi ketika dia menjadi unggul, maka dia bersekutu dengan 52 jawana atau sadipati jawana. Maka dia disebut sebagai keunggulan usaha, virya dipati. Jadi di sini hanya ketika si virya mengungguli yang lain. Ketika dia menjadi unggul, maka ada 52 jawana sama seperti canda, artinya 55 jawana kita kurangi 2 moha mula cita dan dikurangi 1 has itu pada cita. Kemudian dia juga menghasilkan cetasika, pacayupananya juga sama seperti di canda, 52 cetasika kita kurangi wirya dan wicikica, maka ada 50 cetasika. Jika kita memasukkan wirya dalam cetasikanya, maka ada 51 cetasika, karena wicikicanya tetap kita keluarkan. Oke. Okay. Oke. Okay. About the cittadipati, predominant consciousness. The 52 co-predominant impulses,
Sadhipati Javanam are known as a predominant consciousness. Chittadhipati means that chitta is a condition, chetasika is a, because of condition rising dhamma. The 52 chitta is a condition, and the 51 chetasika is a pachyupan. Oke. Berikutnya adalah citta dipati. Artinya ketika citta atau kesadaran menjadi unggul, maka ada 52 sadipati jawana ataupun jawana keunggulan disebut sebagai keunggulan kesadaran atau citta dipati. Jadi untuk cetasikanya itu total semua juga 51. Jadi tetap dikurangi si wicikica. Okay. Important this last one. Vimansadipati, predominant investigating or wisdom. The mental factor is wisdom. Amoha. Is a panyano, which is associated with the 34 three-rooted impulsions. Tihetuka javana is known as predominant investigating wisdom. Vimansadipati. Okay, now those are 52 javana. We can divide into two way, two rooted javana and three rooted javana. What are the two rooted javana? There are 18 chitta. What are the three rooted javana? There are 34 two rooted chitta. Now, what are the 18? 10 unwholesome javana, 8 type of lobha javana, 2 type of dosa javana, and 2 knowledge, 4 knowledge disassociate great wholesome, and 4 knowledge disassociate great functional. Those are 18 chitta, we call 2 rooted impulsion. Because of that, we are no more panya there, not panya. Because of that, this one not including, not cannot include the, under the panya, vimansadipati. So because of that, that's why we mentioned 3 rooted javana. Only panya supporting 3 rooted javana. How many 3 rooted javana? There are 34. What are 34? Now you can understand. 4 knowledge associate great wholesome. 4 knowledge associate great functional. Find material realm wholesome, functional. Immaterial realm wholesome and functional. Then fusion knowledge. Okay. Okay. Four part and four fusion. Ini tolong naik ke atas dulu, kita lihat dari definisinya. Sekarang yang keempat. Ketika Wimamsa menjadi unggul, Wimamsa dipati. Jadi Wimamsa di sini adalah faktor mental atau cetasika. Dia adalah panya ataupun amoha, di mana dia bersekutu dengan 34 jawana keunggulan yang berakar 3. Jadi tihetuka jawana disebut sebagai keunggulan kebijaksanaan penyelidik atau vimamsa dipati. Di sini kita melihat dari total 52 jawana, tadi sebelumnya itu ada 52 jawana yang bersekutu dengan kondisi keunggulan. Nah, di sini dibagi 2. Yaitu yang berakar 2 dan berakar 3.
Kita lihat yang berakar dua ini terdiri dari 18 kesadaran berakar dua, kesadaran jawana ya, terdiri dari 10 yang aku salah cita, ya terdiri dari 8 loba mula dan 2 dosa mula cita. Kemudian ada 4 nyana wipayuta, maha kusala cita, yang tanpa panya, jadi dia berakar dua. Kemudian yang 4 nyana wipayuta maha kirya cita yang fungsional. Jadi total 18 ini masuk ke dalam kesadaran jawana yang kemudian 34 yang tadi yang berakar dua, mereka tidak termasuk dalam Vimamsa Dipati. Kenapa? Karena mereka tidak ada panya. Sehingga 52 kita kurangi 18 yang berakar 2, itu ada 34 jawana yang berakar 3. Maka untuk Vimamsa Dipati di sini ada 34 kesadaran jawana yang bersekutu dengan Vimamsa. Terdiri dari seperti di tabel ini adalah 4 nyana sampayuta maha kusala cita, 4 nyana sampayuta maha kirya cita, kemudian yang 5 rupa wacara kusala dan kiriya, masing-masing 5. Kemudian yang 4 arupa maha kusala dan 4 arupa wacara maha kiriya. Kemudian 4 maga dan 4 pala. Jadi ini semua berakar 3. Jadi total 34 jawana yang mensupport si Vimamsa berakar 3. Oke. Now the 55 impulsion consciousness in total, there are 52 co-predominance impulsion. Now you understand, 10 unwholesome, 2 type of knowledge disassociated, 4 type of disassociated knowledge, wholesome, the functional. But there are 3 non-predominance impulsion, 2 delusion rooted and 1 arahat smiley. Now according to the chart, you can see predominant desire, predominant effort, predominant chitta, consciousness. Those are the predominant desire associated with 52 chitta. And the predominant effort also associated with 52 chitta. And the predominant chitta also associated with 52 chitta. Okay? Now, means the now we have to understand Chanda associate 52, same way Virya also associate 52, Chitta also associate 52, but there are mental factors also, you have to understand. But the freedom is investigating associate, there are 33 rooted mind only. This is a brief explanation of Sahajataadipati. The last one with how many, Bhante? Vimamsa one? Sorry? 34. 34, right? Okay. 3 rooted 34. Okay. But not including, excluding 3 javana. Only 3 yeah. javana, not including here. Yes. Jadi, kita ulang lagi ke atas bahwasannya dari antara 55 jawana, hanya 52 yang bisa bersekutu dengan kondisi keunggulan. Jadi kita lihat misalnya untuk kondisi canda dipati. Ketika si canda menjadi unggul, maka dia bisa bersekutu, berasosiasi dengan 52 jawana yang unggul. Kemudian, jika wirya juga sama, dia juga bersekutu dengan 52 jawana yang unggul. Begitu juga dengan cita, ketika dia menjadi unggul, maka dia juga bersekutu dengan 52 jawana yang unggul ini. Begitu juga kita nanti mengerti dengan yang cetasikanya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan khusus untuk Vimamsa Dipati, dia berbeda karena dia khusus ada panya, maka yang tidak ada panya tidak termasuk di sini. Sehingga dia hanya bersekutu dengan 34 jawana berakar 3. Jadi untuk yang di bawah, ini adalah sisa 3 kesadaran jawana yang tidak termasuk di dalam 52 jawana yang bersekutu.
sekutu dengan kondisi keunggulan terdiri dari dua moha mula cita dan satu hasitu pada cita. Jadi ini excluding, tidak termasuk. Okay. Now, the why only desire and the other are predominant? The four states, desire, effort, mind, and wisdom, have the required capability and basic feature for carrying out the functions of predominance. It is primarily due to these states that deep and profound knowledge is acquired, a huge tasks are accomplished, high moral character is developed, a thing of which the majority are incapable. As instance also they have meaning, okay? Sekarang mengapa hanya hasrat atau si canda dan tiga lainnya yang unggul? Kenapa hanya empat ini ya? Kenapa hanya canda, wirya, cita, dan wimamsa yang unggul? Keempat keunggulan yaitu hasrat, usaha, kesadaran, dan kebijaksanaan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dan bentuk dasar atau ya bentuk dasar untuk melakukan fungsi keunggulan. Ini terutama karena keempat jenis ini membuat pengetahuan yang mendalam dapat dicapai. Tugas-tugas yang berat juga dapat diselesaikan. Karakter moral yang tinggi dapat dikembangkan, serta hal-hal yang secara umum tidak dapat dilakukan menjadi dapat dilakukan. Okay. With regard to worldly affairs, dhamma good or bad, morality or anything else for the matter, it is only when there is a strong and sustained desire for it, for acquiring it, and for success in it that such a desire can be fulfilled either quickly or in the long run. Sebagai contoh, berhubungan dengan hal-hal duniawi, dhamma di sini moralitas baik yang baik atau yang buruk, atau apapun yang berhubungan dengan hal itu, hanya ketika ada hasrat yang kuat dan bertahan untuk dapat mencapainya dan untuk kesuksesan, maka hasrat itu dapat dipenuhi baik cepat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. In cases where efforts are required to accomplish great work, whether wholesome or unwholesome, and such efforts are not regarded as burdensome, the task can be accomplished. Dalam kasus usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang besar, baik itu pekerjaan yang baik atau yang tidak baik, di mana usaha itu tidak dianggap membebani, maka jika ada usaha ini, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan. In performing great works, whether wholesome or unwholesome, they can be accomplished only with strong resolute mind. Di dalam melakukan pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang besar, baik itu pun yang bajik atau yang tidak bajik, mereka hanya dapat diselesaikan dengan batin yang kuat dan teguh. When difficult and completed tasks are undertaken, they can be accomplished by wise planning and execution. Ketika tugas yang sulit dan rumit dilakukan, mereka dapat diselesaikan dengan perencanaan yang bijaksana dan juga eksekusi. In short, however huge the task may be, they will be successfully accomplished when desire and so on function
predominantly. So it is due to this predominant state that the world is either good or bad, and person become enlightened Buddhas and silent Buddhas. Predominant desire associated with wholesome state brings about the good world, and that associated with unwholesome state brings about the bad world. Secara singkat, seberapa besar pun suatu tugas, mereka akan dapat diselesaikan ketika hasrat dan lain-lain ini berfungsi dengan keunggulan. Artinya empat tadi ya. Jadi, karena kondisi keunggulan inilah, dunia ini bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Begitu pula, karena empat hal ini, keunggulan ini, orang-orang bisa menjadi Buddha yang tercerahkan ataupun menjadi Buddha-Buddha diam. Keinginan yang unggul, yang bersekutu dengan kebajikan, akan membawa kepada dunia yang baik. Sedang, yang bersekutu atau berasosiasi dengan ketidakbajikan akan membawa kepada dunia yang buruk. Why the remaining states are never predominant? Although it was pointed out that the four states mentioned above can function predominantly, it must be understood that in the past, the mind had to be trained to incite those states to make them predominant. Walaupun telah ditunjukkan bahwa empat kondisi keunggulan yang telah disebutkan di atas dapat berfungsi secara dominan atau unggul, harus dimengerti bahwa di masa lampau, batin haruslah telah dilatih untuk bisa membangkitkan mereka menjadi unggul. In the case of contact, asa, and the other state, they do not possess the required capability and basic feature whereby on incitement they could become predominant, for their functions cannot be extended beyond the normal ones of contact and so on. Now I think you understand that special mental factors become the predominant. Someone never become the predominant. What is the meaning? Dalam misalnya kasus, itu kasus ya bukan kasih, kontak atau fasa dan yang lainnya, artinya di luar keempat ini, di luar canda, wirya, cita, dan vimamsa, mereka tidak mempunyai kemampuan yang diperlukan dan sifat dasar, yaitu sifat yang dapat membangkitkan atau membuat mereka menjadi unggul. Mereka tidak punya sifat dasar ini. Ini karena fungsi dari mereka, artinya fungsi dari semua yang di luar tempat ini, tidak dapat diperluas melampaui yang normal. Ya, yeah. States which are always coronation predominance, sahajata adipati, there are a wrong view with fixed destiny. These arise in the sensual plane, and are the powerful as jhana impulsions. Therefore, they are said to be always sahajata adipati. Okay, jadi tadi ada saya kurang sedikit, Banti ada sebutkan. Jadi ada cetasika-cetasika tertentu yang bisa menjadi unggul, sedangkan ada yang tidak. Jadi kita sudah mengerti. Selanjutnya, kondisi yang selalu muncul bersama dengan keunggulan atau sahajata dipati terdiri dari yang pertama adalah pandangan salah yang kuat dengan tempat tujuan yang pasti. Artinya ini akan pasti menghasilkan kelahiran di suatu tempat yang pasti jika punya pandangan salah yang kuat. Ini yaitu disebut niyata micaduti. Mereka muncul di alam indera dan kekuatannya seperti jana, jawana. Oleh karenanya mereka dikatakan selalu muncul bersama keunggulan. The same way you have to understand the Mahagata Citta, Lokottara Citta, Phala Javana, etc.
about the meaning. But anyway, we can continue next time from this page. Okay, we can continue the next time from this page for the understand Sahajata Adhipati. Actually, the some of the explanation they have the good and long explanation for the understand for us. But the because page number from 9, we selected some the part from the one of the book, the Pattan in Daily Life. This one also very useful for us to understand by practical. This one also we can study in the next time. Okay. Lanjut. Ada apalagi yang muncul sebagai Sahajata Adhipati, itu termasuklah yang Mahagata dan Lokutara Jawana gitu ya, dan nanti juga Palacita ini akan dibahas di kesempatan berikutnya. Jadi untuk hari ini sampai ke halaman ini dulu tentang Sahajata, untuk kita dapat mengerti Sahajata Adhipati. Jadi selanjutnya nanti di minggu depan itu ada penjelasan yang bagus dan panjang untuk kita. Nah, jadi karena itu setelah ini nanti itu banyak penjelasan yang dipilih, khusus dipilih dari buku Patana dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana nanti kita dapat mengerti praktek-praktek yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan kita pelajari di minggu berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Anumodana for the explanation, Bante. Anumodami. We are entering Q&A session now. My name is Cecilia. I will be guiding the Q&A session. Sahabat Dhamma, silakan. I can spend a few minutes today for the Q&A. Okay. Is there any time constraint? Like what time would Bante? Maybe 1 or 2 questions. 1 or 2 questions. Sadu, sadu, sadu. Thank you, Bante. Baik, pertanyaan pertama. There's one question from Brother Dita Dhamma. Brother Dita Dhamma, please unmute and turn on the video, please. Thank you. Thank you, host. Terima kasih, host. Wandami Bante. Regarding today's topic, Sahajata Adhipati, could you explain the relationship of Idipada? How the wisdom of Samvega lead to the development of Idipada, then from this Samvega lead toward the other path, which is the Nibbida, Viraga, Vimuccati, and the rest, Bante. Because it seems that in order to be having an impetus to train, a yogi or a human with an understanding of the Dharma need to have this impetus for the Samvega. How does the relationship of Samvega lead to the development of Idipada, or Idipada need to be developed first, then there's a Samvega? It seems that you need to have this Samvega to as a force to keep the momentum to practice. Could you explain on this part regarding today's material, Bante? Relationship of Samvega, Idipada, and lead toward the Nibbida, Viragada, Vimuccati, Bante. Thank you, Bante. Yes, actually the Samvega is called Panya, wisdom, Vimansa. Who has the Panya, he can understand what is the Samvega. Then our Lord Buddha mentioned 8 types of Samvega for the understand. Jati, Jara, Vyadi, Chuti, Apaya. Jati, the birth. So, if you can reflect your birth moment of the being, this is a Samvega. Jara, Vyadi, Marana, Chuti is the death moment. Same way, the past, suffering, and
future suffering and in the present, how we find the earn the money to take the food, or how we find the food. Those are 8 things called Sangvega. Sangvega items, Sangvega things. Who has the wisdom, then he can understand clearly this is a Sangvega. This is a Sangvega. And about the Iddipada and Adipati, actually those are, this is a ultimate, it is the same. Iddipada, Adipati, all the same. But when we are practicing the Vipassana, the Vipassana period, practical moment, if you want to get the deep knowledge that you also mentioned, maybe after Nibbida, Viraga, etc., no? But if you want to get the deep and deeper Vipassana knowledge, for deep and deeper the knowledge, we need the Panya, wisdom. But the Sangvega and the Vipassana Panya, and they are little bit different, little bit different. But anyway, I can mention according to today lesson, how we understand the Panya is the about the one of the predominance support to develop the wisdomful mind, wisdomful thought. Okay. This is my short answer, but maybe not clear answer maybe for you, but next time we will type for you to make prepare the good answer. Okay. Thank you, Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Brother, tolong dijelaskan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. itu saya tanya, Bang. Saya pertanya ke Bante, apakah hubungannya Samwega? Samwega itu ketidak apa ya artinya ya? Saya agak geblank juga. Samwega. Lanjut. Apakah hubungannya Samwega dengan hubungannya pengembangan Iddipada yang membuat untuk ke arah selanjutnya yaitu pengembangan wiraga, wiraga dan seterusnya. Okay. Dan seterusnya. Ya, betul. Berkenaan topik hari ini. Terima kasih. Oke. Bante menjelaskannya. Siapapun yang mempunyai panya atau kebijaksanaan, maka dia akan mengerti tentang Samwega. Sang Buddha menjelaskan 8 jenis Samwega untuk dapat kita mengerti, yaitu jati, jara, marana, cuti, itu 4 yang pertama, kemudian penderitaan di masa lampau, penderitaan di masa depan dan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penderitaan kita, usaha kita, penderitaan untuk hidup, bertahan dengan mencari makanan dan lain-lain. Jadi ada 8 ya, jati itu kelahiran, jara itu penuaan, marana itu kematian dan cuti. Bante, jati, jara, marana, cuti, is it? Ya, yeah. Jati, okay. Jara, vyadi, cuti. Mm-hmm. The marana, cuti, same. Yeah. Jati, jara, vyadi, cuti. Cuti and marana, same. Vyadi? Ya, vyadi is a sickness. Oh, sickness. Okay. Jadi, ada kurang satu ya, jadi jati, jara, vyadi itu penyakit, kemudian marana sama cuti itu sama ya, kematian, penderitaan masa lampau, saat ini, dan masa depan itu ada 3, ditambah bagaimana penderitaan kita untuk bertahan hidup, mencari makanan, dan sebagainya. Jadi ada 8 jenis yang menyebabkan bisa munculnya Samwega. Jadi Samwega itu adalah rasa keterdesakan. Jadi, jika seseorang mempunyai panya, maka dia tahu membedakan bahwasanya ini Samwega atau tidak. Berhubungan dengan Iddipada dan Adipati itu arti secara hakikinya sama. Tetapi dalam ketika berlatih secara praktek Vipassana, maka jika kita ingin mendapatkan pengetahuan yang semakin dalam dan semakin dalam, maka kita membutuhkan panya atau kebijaksanaan. Jadi di sini
Samwega dan Vipassana Panya itu sedikit berbeda. Jadi sesuai dengan pelajaran hari ini, maka Panya di sini yang berfungsi sebagai dipati ketika dia menjadi unggul, maka dia mensupport. Mensupport batin-batin yang bijaksana untuk muncul, atau pikiran yang bijaksana itu untuk muncul. Ini adalah penjelasan singkat dari Bante hari ini. Jika Anda ingin mendapatkan penjelasan terperinci, nanti Bante bisa mengetiknya sehingga Anda dapat memahami lebih luas, mendapatkan jawaban yang lebih baik. Terima kasih. Thank you, sis. Terima kasih. Ini saya ada mau tambahkan pada JJ, ada kirim saya 8 samwega tadi, ada satu yang salah. Teman-teman, silakan. Yang belum lift, itu yang nomor 7 adalah perenungan kepada penderitaan di alam-alam menderita. Dan yang 8 sudah benar ya, jadi nomor 7 tadi salah. Saya ulangin, 8 jenis samwega adalah perenungan pada kelahiran, perenungan kepada usia tua, penyakit, kematian, kemudian perenungan pada penderitaan di kehidupan lampau, kemudian di kehidupan yang akan datang, juga yang 7 adalah perenungan terhadap penderitaan di alam-alam menderita, dan yang nomor 8 adalah perenungan terhadap penderitaan berhubungan dengan mencari makanan. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Looks like there is no more question, Bante. So, I will thank you, Bante, for the explanation again. Sahabat Dhamma, terima kasih atas partisipasi Anda. Brother Robby, silahkan. Okay. Sahabat Dhamma yang berbahagia, sesi tanya jawab telah berakhir. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, baik sebelum dan selama acara selama malam ini berlangsung. Mohon maaf Bante. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pembelipan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Sugada Wangsa. Mari bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Okay, you can recite. Okay. Etawata ce ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu. Sabe buta anumodantu, sabe sata anumodantu, saba sampati sidia, idam menyatinang hotu, sukita hontu nyatavyo, idam menyatinang hotu, sukita hontu nyatavyo, idam menyatinang hotu. Sukhita hontu nyatavyo. Idamme punya asawakaya wahang hotu. Idamme punya nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bagang sabba satanam bajimi. Te sabe me sama punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Sukhi hotu nibbana pacca hotu.